Oke, kembali lagi dengan Seto di sini. Ya, kali ini gue akan menjelaskan tentang Shenhe dan juga Calamity Quiller, yang dimana karakter ini sudah sepaket dengan Calamity Quillernya. Ya, mungkin tanpa panjang lebar, gue akan jelaskan dulu dari Shenhe dulu. Mungkin Shenhe adalah support premium untuk tipe-tipe Cryo, yang dimana bisa meningkatkan normal attack, plugging attack, charge attack, dan juga elemental skill serta elemental burst untuk tipe Cryo, dan juga dia bisa menurunkan resistensi terhadap musuh untuk Cryo. Ya, mungkin gua akan jelaskan dulu itu dari mana asalnya. Ya, di sini adalah dari talentnya. Di sini untuk elemental skillnya. Untuk elemental skill Shenhe itu dia itu bisa meningkatkan normal attack, charge attack, plugging attack dan elemental skill serta elemental burst untuk akibat Cryo, yang mengakibatkan Cryo ya. Ingat, yang mengakibatkan Cryo, yang diambilnya dari mana? Dia itu diambilnya dari peningkatan damage, yaitu dari attack persennya Shenhe, yang dimana total attack-nya dia itu dia akan menjadikan broken support untuk tipe-tipe Cryo, yang dimana di sini juga dibilang efek icy quill ya, icy quill ini akan hilang setelah durasinya berakhir dan juga lapisannya akan terkonsumsi dalam jumlah tertentu. Nah, di sini untuk lapisannya, di sini adalah lapisannya saat melakukan tekan saja elemental skill, dia adalah lapisannya 5. Jika kalian menahan elemental skill, maka lapisannya adalah 7 lapis, yang dimana di sini dengan durasinya adalah tekan ada 10 detik dan juga tahan adalah 15 detik. Ini cukup lumayan panjang menurut saya, karena 15 detik itu panjang sekali. Untuk elemental burst-nya di sini, elemental burst-nya itu bisa meningkat bisa menurunkan resistensi terhadap resistensi musuh terhadap Cryo, yang dimana ini benar-benar broken sekali untuk si tipe-tipe Cryo. Dan juga di sini mungkin senjatanya dengan Calamity Quiller. Calamity Quiller ini bisa meningkatkan elemental damage bonus untuk si pengguna, dan juga dia bisa meningkatkan attack sebesar 3,2% saat melakukan elemental skill. Itu saat melakukan elemental skill, dan dia di stack adalah 6 kali. Tapi jika karakter ini tidak ada di lapangan atau offline, maka akan meningkatkan attack-nya akan dikali 2, 3,2 dikali 2 dikali 6. Seperti itu. Ini untuk peningkatan di si Aqua Simulacra, dan juga attack-nya cukup lumayan gede juga. Di sini adalah 741 dan juga peningkatan attack adalah 16,5%. Ya, untuk build-nya si Shenhe ini bisa gue bilang full attack ya. Attack, di sininya juga attack juga, di sini attack juga, dan di sini attack juga. Tapi jika kalian mungkin yang memerlukan energi recharge, kalian di sini bisa ganti juga dengan energi recharge, atau kalian ya yang gak punya Calamity Quiller, kalian bisa menggantikan dengan Paponius. Itu juga di situ mempunyai base attack yang lumayan gede, dan juga kalian bisa menciptakan energi recharge, dan kalian bisa menciptakan baterai juga. Ingat, tapi kalau kalian memakai Paponius, kalian harus bisa bisa dapat critical yang cukup lumayan ya, sekitar 40-an untuk kalian bisa melakukan crit, dan juga kalian bisa mensupport teman-teman kalian atau party kalian dengan baterai. Seperti itu. Oke, mungkin gue akan coba dulu di sini untuk Ayakanya, yang dimana Ayakanya ini tidak akan menggunakan Shenhe terlebih dahulu. Berapa damage yang bisa dihasilkan? Saya akan coba di Primo Geopisap. Mungkin kita akan langsung lanjut saja. Udah nyampe di Primo Geopisap ya, kita akan coba dulu ya berapa damage yang Ayaka hasilkan rata-rata ya. Ya, di sini gue akan coba normal attack dulu. Ya, sekitar 4000 ya. 4000-an untuk skillnya. Untuk elemental burst-nya, elemental burst-nya mohon maaf, 19. Nah, kita gua akan coba dengan elemental burst ya. Rata-rata berapa? Oke, okay, rata-rata 8000. Kalian bisa lihat untuk rata-ratanya 8000 ya. Ya, gua next yang kedua ini gua akan coba dengan Shenhe. Tapi sebelum itu gua akan recharge dulu energi si Ayakanya tersebut, karena ini cukup lumayan lama juga ya untuk Ayakanya. Oke, gue akan coba lagi di Primo Geopisap. Kita akan memakai support Shenhe, yang dimana mungkin gue akan coba dengan elemental burst-nya saja, karena terbatas sih untuk si support Shenhe ini. Maksimal adalah 7 kali stack damage. Ya, mungkin gue akan langsung coba saja. Eh, kalian bisa lihat untuk peningkatannya bisa sampai 2 kali lipat, dan ujung-ujungnya ya menurun lagi, karena ya support Shenhe seperti itu. Oke, mungkin itu adalah penjelasannya dengan support Shenhe, yang dimana mungkin dia itu bisa meningkatkan damage tapi maksimal adalah 7 stack. Tapi kalian bisa meningkatkan damage juga dengan elemental burst-nya. Ya, mungkin nggak terlalu signifikan sih, nggak terlalu besar. Yang paling besarnya adalah dari elemental skill-nya, dan juga elemental burst adalah bisa menurunkan resistensinya, yang dimana mungkin Shenhe ini cukup bagus sekali jika kalian memakai seperti Ganyu, Ayaka, Chongyun, itu masih bagus. Ya, kalian juga bisa memakai Aloy yang mungkin
jarang-jarang orang sih yang memakai-makai alay. Tapi untuk Ayaka ini benar-benar benar-benar bagus untuk si Ayaka ya. Maksudnya Sanhi benar-benar bagus untuk Ayaka. Ya mungkin dimana jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika kalian yang ada pertanyaan tuliskan saja di kolom komentar. Saya Seto ingin pamit. Terima kasih. Salam.